Rusa merupakan satwa yang habitatnya mulai langka di hampir sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kita masih bisa melihat ratusan ekor rusa yang dibudidayakan dalam satu lokasi penangkaran. Dengan tujuan untuk melestarikan rusa dan menjaganya dari kepunahan. Sebagai upaya antisipasi untuk tetap menjaga populasi rusa. Di atas lahan seluas 24 hektar di Desa Wosu, Morowali, kita bisa akrab dengan hewan bertanduk cabang ini. Untuk menjaga pertumbuhan rusa dari penyakit, juga disiapkan dokter khusus hewan. Jika berkunjung ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kita dapat dengan mudah berjumpa dengan rusa. Tidak harus masuk hingga ke tengah hutan, tetapi di pinggir pemukiman penduduk, rusa pun dapat dilihat dengan mudah. Namun situasi itu adalah cerita lama yang telah berlalu belasan tahun silam. Saat ini, rusa di Morowali terancam punah karena sering diburu untuk dijadikan santapan. Karena itulah, atas inisiatif pribadi sang pemilik yang merupakan Bupati Morowali, Anwar Hafid, satwa tersebut dibudidayakan dan berkembang biak. Rusa-rusa ini dipelihara di atas lahan seluas 24 hektar yang berada di Desa Wosu, Morowali. Menjaga pertumbuhan rusa bebas dari penyakit, sang pemilik rusa menyiapkan dokter kesehatan hewan yang datang berkunjung dan memeriksa kesehatan rusa setiap bulannya. Awalnya di lokasi ini hanya terdapat 8 ekor rusa, kemudian bertambah menjadi 23 ekor, dan hingga kini telah berjumlah 150 ekor. Ketika saya dilantik jadi bupati, saya dari dulu, karena saya di daerah ini, saya ada kekhawatiran besar melihat karena rusa ini ditembak, kemudian dikejar, dipotong untuk dijadikan santapan saja. Nanti lama-lama ini akan kita tidak pernah lagi melihat rusa yang ada di daerah ini. Maka timbul inisiatif saya pada saat itu 2008, kalau saya ketemu orang menangkap rusa, maka saya beli rusa itu, kemudian saya bawa di satu tempat, saya kandangkan, kemudian terus berkembang dari 8 ekor pada saat itu, sekarang sudah berkembang kurang berarti sudah 10 tahun sudah berkembang sekitar 150 ekor. Sebenarnya sudah sangat banyak, tapi ada juga beberapa orang yang minta, kemudian ada yang meninggal, yang mati. Jadi ini tujuan saya adalah bagaimana supaya suatu saat nanti masyarakat di Sulawesi Tengah ataupun di Morowali ini kalau ingin melihat rusa masih ada tempat. Tidak boleh, kita bukan muhrim. Ya Allah, Ratusan ekor rusa jenis timur alias Cervus timorensis sebagai spesies rusa asli Indonesia ini hidup dan berkembang secara alamiah. Hewan peliharaan ini diberi makan tambahan berupa kangkung dan daun ubi jalar. Seringnya berinteraksi dengan manusia membuat rusa-rusa ini menjadi jinak.
jalan-jalan Trans Sulawesi ini kita bisa ketemu siang hari. Sekarang ini sudah tidak pernah lagi kita lihat. Biasa kalau dulu kita masih zamannya masih kita kira-kira 15 tahun yang lalu di jalan-jalan di Funuan Singko ini masih ada rusa. Bahkan di tempat di kandang sekarang itu sekitar 5 tahun lalu itu masih ada rusa, ada beberapa rusa liar itu masuk di dalam kandang itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, Bupati, ini ada tidak rencana untuk dijadikan objek wisata di Morowali? Iya, saya kira yang pertama itu saya hanya ingin suatu saat orang tidak kesulitan, anak-anak cucu kita untuk melihat, kalau mau cari, mau lihat rusa itu tidak hanya di Istana Bogor, tapi mereka bisa melihat di Morowali. Tapi ada rencana untuk dibuka untuk umum gitu ya, masyarakat? Iya, kita tempat sebagai tempat wisata, kita buka untuk umum. Ibu Susi dan ini Bulura. Ibu Lura, aduh perawan tua, boleh Bulura nih.